Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah kita sampai di edisi 82 Pada edisi ini kita hendak membandingkan kalimat ismiyah tipe satu dan kalimat ismiyah tipe dua yang khobarnya persis sama. Sekali lagi, kita hendak membandingkan kalimat ismiyah tipe satu dan kalimat ismiyah tipe dua yang khobarnya persis sama. Persis sama. Kita tahu bahawa khobar kalimat ismiyah tipe dua itu apa? Prasajar majurur, atau perasa zorfi. Uh, maka di kalimat ismiah tipe satu, uh, khabarnya juga kita pilihkan perasa uh, yarmajurur atau perasa zorfi yang persis sama dengan uh, khabar di kalimat ismiah tipe dua. Dalam kalimat ismiah tipe satu, mubtada itu di depan. Mubtada itu di di depan. kemudian khabar itu di belakang. Oleh karena itu mubtadanya dinamakan mubtada tanpa embel-embel dan khabar pun khabar tanpa embel-embel. Tapi dalam kalimat ismiyah tipe tipe 2 uh, khabar itu itu di di depan ya. Kalau di sini di belakang, maka di kalimat ismiyah tipe 2 itu di depan. Uh, kemudian mubtadanya itu di belakang. Oleh karena itu, uh, khobar dalam kalimat ismiyah tipe 2 dinamakan khobar muqaddam dan mubtada dalam ismiyah tipe 2 dinamakan mubtada muakhar. Uh, mubtada mu Oke. Okay. Sebelum kita rangkai kalimat-kalimat ini, mari kita lihat dulu kosakata. Mufradat. Ini anak perempuan, anak perempuan itu bintun. Bintun sudah pernah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Kemudian rumah itu baitun, ya. Kemudian apotik. Nah, ini kemarin pada edisi 81 apa itu apotik? Saidaliyah. soydaliyah dia berakhir dengan tamar butoh. Oleh karena itu dalam bahasa Arab apotik itu muannas, ya. Stasiun, stasiun juga sudah dikenalkan dalam edisi sebelumnya. Stasiun itu mahatoh, mahatoh, toh ya, mahatoh, mahatoh juga berakhir dengan tamar butoh. Kemudian keluarga, keluarga sudah dikenalkan dalam edisi 81. Usrah, usrah, ya, usrah, Kemudian, bahagia Bahagia itu kata sifat, said, uh, said. Jadi, keluarga bahagia itu merupakan kombinasi kata benda, kata sifat. Uh, oleh karena kata bendanya "usrah", bertambah butoh, perempuan, maka kata sifatnya juga demikian, Sa'idah. ya. Oke, okay. kemudian, nomor empat pedagang. Pedagang ini sudah banyak muncul dalam edisi sebelumnya, tajir, ya, tajir. Kemudian sakit kata sifat muncul kemarin dalam edisi 81 marid marid maridun ya maridun kemudian rumah sakit rumah sakit mustashfan 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 nah, coba bayangkan eh, pedagang sakit itu kata benda kata sifat pedagang itu tajir Uh, sakit itu kata sifat maridun. Jadi pedagang yang sakit uh, tajirun maridun, ya kan? Tajirun maridun. Kalau rumah sakit, rumah sakit dalam bahasa Indonesia ini rumah sakit ini merupakan sebuah kata dalam bahasa ini dalam bahasa Arab ya. Kalau pedagang sakit itu dua kata dalam bahasa Arab. Satu pedagang kata benda, satu lagi sakit kata sifat. Tapi rumah sakit dalam bahasa Arab itu merupakan sebuah kata, ya apa itu rumah sakit mustafan mustafan, jadi bukan rumah itu baitun sakit itu maridun, jadi rumah sakit baitun maridun tidak ya. Kalau baitun maridun itu artinya rumah yang sakit, rumah itu tidak pernah sakit ya, yang sakit itu orang. Gambar yang cantik itu gambar gambar itu gambar itu surah surah sad ya surah sad kalau sad itu diganti dengan sin dia menjadi surah surah itu ya surah dalam Al-Qur'an suratul baqarah suratul fatihah dan sebagainya tapi gambar itu pakai sad bukan pakai sin surah cantik itu jamil kata sifat ya dinding itu hait hait haitun cerita sudah berkali-kali muncul kisah ya kisah panjang itu kata sifat jadi cerita panjang itu kombinasi kata benda kata sifat jadi kisah itu perempuan panjang juga perempuan tawilah jadi kisah tawilah kisah tun tawilah tun di dalam Al Quran itu fil Quran ya kan buku itu di dalam tas-tas itu mahfazah 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 ya Kemudian cincin, cincin itu khatam. 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 Ya. Kalau khatim itu penutup, kalau khatam itu cincin. Merah itu, ya kalau laki-laki eh, ahmar, kalau perempuan hamro. Kemudian di dalam kotak, kotak itu sunduk. Sunduk. Nah, itulah itulah kosakata yang muncul eh, dalam edisi 82 ini coba pindahkan kosakata itu ke dalam kamus. Ya, jadi setiap peserta itu seharusnya punya kamus, kamus sendiri. jadi setiap kosakata baru yang muncul di setiap edisi itu dicatat atau dipindahkan ke ke kamus itu, ya. Oke. Sekarang mari kita lihat. Mari kita bandingkan khobar di sebelah kiri, sebelah kiri itu kalimat ismiyah tipe 1, ya tipe satu sebelah kanan kalimat isbiah tipe dua. Uh, jadi posisi khabar di sini itu di akhir. Jadi di sebelah garis merah itu khabar. Jadi garis merah itu pembatas antara mubtada dan khabar. Khabarnya di sebelah di sebelah di sebelah kanan atau di akhir. Kalau di sini, kalau di sini khabarnya itu di sebelah kanan garis pembatas. Ya, di dalam rumah itu itu khabar, khabar muqaddam, ya kemudian di sebelah kanan itu itu mubtada. Mari kita bandingkan khobar di sini dengan khobar muqaddam di sini. Anak perempuan itu, ya anak perempuan itu. Ini coba khobar, khobar di dalam rumah itu. Di sini, di dalam rumah itu. Persis sama. Jadi khobar kalimat ismiah tipe 1 dalam latihan ini persis sama dengan khobar muqaddam dalam kalimat ismiah tipe dua. Coba sini ini di depan stasiun itu. Ini pun di depan stasiun itu. Ya. Ini di dalam rumah itu, di dalam rumah itu. Yang beda posisinya saja. Kalau kalimat isbiah tipe 1, posisi sekobar itu di belakang, kemudian dalam isbiah tipe 2, posisi sekobar itu itu di depan. Ini apa ini? Di rumah sakit itu. Ini pun sama. Di rumah sakit itu. Di dinding. Ini pun di dinding. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Di dalam tasku, di dalam tasku Di dalam kota, di dalam kota Jadi dalam latihan ini Khobar kalimat ismiah tipe 1 Persis sama dengan khobar kalimat ismiah tipe 2 Bedanya hanya di posisi Dalam kalimat ismiah tipe 1 ini Khobarnya itu di belakang Kalau di sini khobarnya di depan Oleh karena itu khobar yang di depan itu Dinamakan khobar muqaddam. Uh, kalau kita bandingkan Mubtada, Mubtada itu dalam kalimat ismiyah tipe tipe satu itu di sebelah di sebelah kanan garis pembatas ini uh, atau posisinya di depan di awal ya. Uh, coba kita bandingkan di dalam kalimat ismiyah tipe satu nomor satu Mubtadanya anak perempuan itu. Kalau di sini seorang anak perempuan Uh, jadi, kalau dalam kalimat ismiah tipe 1, uh, muktadahnya itu ma'rifah, pakai itu ya, uh, maka di dalam kalimat ismiah tipe 2, muktadahnya justru nakirah. Kan begitu syaratnya, nakirah. Seorang anak perempuan. Coba lihat ini. Apotik itu, kalau di sini sebuah apotik. Keluarga bahagia itu, di sini sebuah keluarga bahagia. Pedagang yang sakit itu Ini seorang pedagang yang sakit Gambar yang cantik itu Di sini sebuah gambar yang cantik nah, Jadi di sini pakai itu Menunjukkan bahwa dia tertentu Di sini pakai sebuah atau seorang Menunjukkan bahwa muftadanya Nakirah Memang muftada dalam kalimat Kalimat isbah tipe dua itu harus nakirah Nakirah dan marfu ya Nah, di dalam tasku nah, ini e, buku itu ini sebuah buku cincin merah itu ini sebuah cincin merah ya sebuah cincin merah nah, jadi kita lihat e, mubtada atau subjek di sini itu di depan mubtada mubtada di sini itu di akhir khobar di sini itu di belakang khobar di sini itu sebaliknya di di, de, di depan ya di depan. Nah, sekarang mari kita rangkai, mari kita rangkai. Anak perempuan itu, apa anak perempuan itu? Al-Bintu, kan? Anak perempuan itu Al-Bintu. Al-Bintu, di sini saya tulis ya. Al-Bintu. Ma'rifah dia. Ya al bin tu ya ya ini mubtada nah, ini batas antara mubtada ada apa dengan anak perempuan itu di dalam rumah itu di dalam rumah itu nah, sekarang kita buat anggapan kata itu dalam latihan ini kata itu dalam latihan ini itu kita anggap itu alif lam ya kita anggap itu alif lam bukan kata penunjuk ya bukan kata penunjuk jadi al bintu di dalam rumah itu fi 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 nah, ini setiap kata itu dalam latihan ini kita anggap alif lam kita anggap mengandung makna tersebut bukan kata penunjuk jadi fil baiti fil baiti Ya al bintu fil baiti ini khabar ya Al bintu fil baiti anak perempuan itu di dalam rumah itu Nah kalau di sini di dalam rumah itu sama dengan ini fil baiti fil baiti fil baiti Ini khabar khabar muqaddam Nah, ini batas antara khabar dan mubtada. Mubtadanya di akhir. Ada seorang anak perempuan. Bintun. 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 Jadi di sini mubtadanya bertanwin, di sini mubtadanya beralif lam, ya. Fil baiti bintun. Di dalam rumah itu ada seorang anak perempuan. Gitu ya. Apotik itu ingat itunya alif lam ya. Kita buat anggapan begitu. Uh, apotek itu uh, Al-Saidaliyah Al-Saida Al-Saida al Apotek itu, itunya dengan alif lam ya. Al-Saida Ada apa dengan apotek itu? di depan stasiun itu ama 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 di depan stasiun itu mahatfah itu itu alif lam Amamal mal Amamal. ama mal mahatfah ama mal ya apotik itu di depan stasiun itu. Ya. As-soyidaliya tu. Amamal mahatlah. Nah, kalau uh, apotek itu ditunjuk. Berarti tilkas as tu. Di depan stasiun itu. Amamah. Amamal mahatlah tuh, Ya. Amamal mahatlah tuh, Begitu ya. Tapi dalam latihan ini kita anggap ada asumsinya. Ada anggapannya, anggapannya itu setiap kata itu dalam latihan ini itu bukan merupakan kata penunjuk tapi merupakan uh, alif lam ya yang dirangkai dengan kata benda. Kemudian di sini di depan stasiun itu amamal mahattatu ya kan? Amamal mahattatu amamal mahattatu 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 ini sebagai apa ini Amal mahattatu ini sebagai khabar muqaddam khabar muqaddam ya khabar muqaddam ini pun khabar muqaddam kemudian ini pembatas antara khabar dan mubtada nya apa ada sebuah apotik saidaliyah Soida. Soida liyatun. Soida liyatun. Coba bandingkan dalam kalimat ismiyah tipe 1 ini khabarnya itu di depan dan beralif lam. Sedangkan pada kalimat ismiyah tipe 2 ini khabarnya di belakang dan bertanwin. Ya kan? Ya? Dan bertanwin. Kemudian nomor tiga. Keluarga bahagia itu di dalam rumah itu. Ya, keluarga itu usrah. Itu itu alif lam. Al al usrah. Ini al usratu al usratu ya kan? Itu keluarga, bahagia itu kata sifat. Bahagia itu kata sifat. Selaras -selara dengan kata benda. Keluarga itu kata benda Kata benda sebagai subjek ya nah, Jadi bahagia itu harus laras dengan al-usrah As-sa'idah ya, As-sa'idah As-sa'idah tu Al-usrah itu as-sa'idah tu. Nah, kemudian kita masuk ke wilayah khabar Di dalam rumah itu fil baiti fil baiti. Lagi-lagi itu itu alif lam. Fil baiti. Fil baiti. Jadi al usratu sa'idatu fil baiti. Jadi kalau itu itu ditunjuk al usratu sa'idatu fi dzalikal baiti. Ya, tapi di sini kita punya anggapan bahwa kata itu itu merupakan alif lam bukan kata penunjuk. Di dalam rumah itu, nah di sini di dalam rumah itu itu di depan fil baiti ya fil baiti fil baiti kemudian ada apa fil baiti? Ada sebuah keluarga yang bahagia usratun. Jadi kalau di sini alif lam di sini tanwin. Usratun sa'idatun. usratun sa'i datun. Cuba bandingkan itu. Kalimat usbiah tipe satu dengan tipe dua. Artinya itu beda. Artinya itu beda. Cuba lihat nomor satu. Anak perempuan itu di dalam uh, rumah itu. Ya. Kalau dalam kalimat usbiah tipe dua, di dalam rumah itu ada seorang anak perempuan. Jadi anak perempuannya enggak diketahui siapa itu. Uh, jadi mitra bicara nggak tahu anak perempuan itu, tapi kalau di sini anak perempuan itu difahami betul oleh mitra bicara, ya mitra bicara. Kemudian di kalimat nomor nomor empat, pedagang yang sakit itu, pedagang itu kata benda, pedagang itu kata benda, pedagang itu kata benda, ya. Pedagang itu kata benda sebagai sebagai muktada. Pedagang itu kata benda sebagai muktada. Kemudian sakit kata sifat yang menjelaskan pedagang. Ini kata sifat. Nah, jadi ini alif lam ya. Jadi atajiru atajiru at-tajiru pedagang itu kemudian kata sifat sakit selaras dengan ini al-maridu al maridu al -mari, al -mari itu. marid itu sakit ah, itulah wilayah mubtada ada apa dengan at-tajirul maridu di rumah sakit fil mustasfa fil mus Tashfa Filmus Tashfa Ada dua sin di sini Sin yang pertama itu sin Sin yang kedua sin ya. Filmus Tashfa Coba lihat mustashfa itu Itu berakhir dengan alif ini Alif bengkok, alif maksurah nah, Jadi eh, Kata benda yang berakhir dengan alif maksurah Itu majur, majur Bentuk majurnya sama dengan bentuk mansubnya sama dengan bentuk uh, majrurnya jadi ini majrur uh, fil mustashfa majur tapi bentuk 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 mustashfa itu ya tidak berubah ya secara kasat mata uh, sebetulnya ini majrur dengan kasrah tapi kasrahnya nggak kelihatan di sini ya nggak kelihatan Atajirul maridu fil mustashfa sedangkan di sini di rumah sakit itu fil mustashfa fil mustashfa fil mustashfa fil mus fil mus tashfa ya ada apa fil mustashfa Seorang pedagang yang sakit. Tajirun. Tajirun. Maridun. Tajirun. Maridun. Kalau di sini. Atajiru al-maridu. Kalau di sini. Tajirun. Maridun. Kemudian gambar yang cantik itu. Itu-itu alif lam ya. Gambar itu surah. Surah tuh As-suratu Pakai asat Gambar itu pakai asat As-suratu Ini kata sifat ya Selaraskan dengan kata ini Al-jamilatu As-suratu Al-jamilatu ya, Inilah wilayah Wilayah muftada Ini muftadanya ya. As-suratu al-jamilatu di dinding, di dinding itu kita pakai ala dinding itu ha itu alal ha itu alal ha itu alal ha iti. as suratul al ala'l ha haiti dalam bahasa inggris pun kita pakai on ya itu kalau nempel itu on on the wall ya as suratul al ala'l al-haiti coba bandingkan ala harful jar setelahnya majrur Kemudian tanda jarnya itu kasrah dan bisa dilihat. Ya, kalau fil mustashfa fi harful jar. Al-mustashfa itu majrur. Majrur dengan kasrah tapi kasrahnya itu tidak bisa dilihat. Jadi kasrah yang tidak bisa dilihat itu nanti dalam pelajaran berikutnya itu disebut kasratun muqaddaratun. Jadi kasrah yang diperkirakan ada di situ, dalam perkiraan saja. Dalam bayangan saja. Kalau ini kasratun zahiratun ya, kasratun zahiratun. Kalimat nomor lima, ismiyah tipe dua, di dinding, di dinding itu alal ha'it. Alal ha'iti, alal ha'iti, alal ha'iti, ya adalah itu ini khabar muqaddam khabar muqaddamnya merupakan jar majrur coba kita lihat prasa jar majrur prasa jar majrur prasa jar majrur kalau ini prasa Zorfi prasa Zorfi oleh karena kata awalnya itu Zorof ya ini prasa jar majrur memang khabar muqaddam itu yang berperan sebagai khabar muqaddam itu adalah Perasa jar atau perasa zorfi. Selain itu tidak kan? Oke, okay. untuk sementara. Jadi as-suratu al-jabilatu al-ha'id. Gambar yang cantik itu ada di on the wall, di, di dinding. Kalau di sini, di dinding al-ha'id. Ada apa al-ha'id? Al-ha'id, di dinding itu ada. Ada sebuah gambar yang cantik suratun sebuah gambar sebuah itu tanwin suratun ya cantik itu selaras dengan ini suratun jamilatun suratun jamilatun ya kan suratun jamilatun Oke, okay, berikutnya cerita yang panjang itu Cerita ini sudah berkali-kali muncul. Beberapa kali paling tidak muncul. Apa itu cerita? Kisah. Kisah. Ya. Panjang itu tawil. Kata sifat. Sesuaikan dengan kata benda kisah. Kata benda kisah perempuan. Oleh karena itu, panjang juga perempuan bertambah perempuan. Itu-itu al. Itu-itu al. Sama dengan ini. Pakai al. Jadi al-kisah Al-Qisatu Ya kan Al-Qisatu Panjang itu Al-Tawilatu Al-Tawilatu al, -tawilatu. al, -tawilatu. al, -tawilatu. al -tawilatu. Ya. Selaras Beralif flam, Beralif flam Al-Qisatu ini Mubtada Atau subjek Kemudian subjek dijelaskan oleh kata sifat panjang, al-tawilatu. Jadi ini dengan ini harus selaras Al-qisratu al-tawilatu. Coba lihat cara membaca. al alif lam diikuti oleh qaf. Kaf itu huruf bulan. Jadi lam itu dibaca dengan jelas. Al, al -qiswatu. Tapi kalau alif lam diikuti oleh ta, ta itu huruf matahari. Lamnya itu tidak dibaca mengapa tidak dibaca oleh karena dia sudah dileburkan ke qad dengan demikian to itu dibaca dua kali dia bertasydid at tawilatu bukan al tawilatu ini juga begitu as-suratu kalau ini al jamilatu seperti ini al qisatu ya oke okay. al qisatu at tawilatu atau al qisatu at tawilatu ya kita masuk ke wilayah khabar sekarang ada apa dengan al-qissatu wa al, al tu di dalam al-quran di dalam itu fi ya fi fi al-quran fil fil quran fil qurani qur fil qurani uh, coba lihat ini hamzah ya ini hamzah sebetulnya uh, hamzah itu kalau diberi kalau dibaca panjang, dia diberi tanda mat seperti ini. Alif tidur. Fil Qur'an. Ya, yeah. fil Qur'an. al qissatu al-Tawilatu fil Qur'an. Sedangkan di sini, di dalam Al-Quran, fil Qur'an di depan dia, fil fil Qur'an Ya, yeah. fil Qur'ani. Ada apa fil Qur'ani? Ada sebuah cerita yang panjang, kisah ya kisah panjang, fawilatun, fawilatun, kisah tawilatun. Kalau di situ kalau uh, cerita yang panjang itu al kisah itu al Fil Quran tuh Al Qisas tuh tawilatu tuh fil Quran nah, cerita yang panjang itu di dalam Al Quran kalau di dalam Al Quran ada sebuah cerita yang panjang fil Qurani Kesatuan Tawilatun tuh Oke kemudian nah kita mulai dari sini ya kalau tadi kita mulai dari jumlah ismiyah tipe 1, sekarang mari kita mulai dari jumlah ismiyah tipe 2 di dalam di dalam itu fi ya berarti ini perasa jar majrur fi di dalam tasku tas itu mahfazah. mahfazah 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 ya kan dia berakhir dengan tamar buta. Nah, kemudian ini dirangkai dengan ku. Ku itu apa? Ku itu kata benda, kata ganti majrur bersambung. Apa itu ku? Ku itu i. Ya, i. Nah, jadi oleh karena ini tamar mutah disambungkan dengan i, maka dia diubah menjadi ta biasa, ya kan? Mahfa, diubah dengan diubah menjadi ta biasa. Ya, mahfadzati itu tasku. Kalau ceritaku kesroti. Kalau gambarku surati, iya kan? Uh, surati. Kalau keluargaku usroti. Uh. Kalau stasiunku mahfati. Kan gitu kan? Mahfati. Uh. Kalau apotikku soidaliyati. Kalau anak perempuanku binti. Ya. Kalau anak perempuanmu mu laki-laki bintuka. Kalau apotikmu soidaliyatuka. Ya, kalau keluargamu usratuka. Ya, kalau gambarmu suratuka. Kalau ceritamu kisatuka gitu kan? Nah, kalau tasmu mahfazatuka, tapi kalau tasku mahfazati, kata ganti bersambungnya i, ya. Nah, kata ganti bersambungnya i. Nah, coba ingat-ingat, kata yang awalnya ma, ma itu uh, mempunyai makna, mempunyai makna tempat, ya kan? Nah, seperti ini, mahfazati, ini tas-tas itu tempat menyimpan. Mahafoti, Mahafoh, Mahafoh itu uh, stasiun tempat berhenti. Madrasah tempat belajar, ya sekolah. Mahkamah tempat mengadili itu mahkamah. Kemudian apa lagi itu? Uh, itu pokoknya setiap yang berawalan ma itu itu mengandung makna tempat ya. Tempat. Madrasah. Kalau tempat sujud, masjid ya. Jadi fi mahfadzati ini khabar muqaddam. Kemudian kita memasuki wilayah mubtada sekarang, mubtada yang ada di akhir. Ada sebuah ada sebuah buku, ada sebuah bu, ada sebuah buku. Oh, kitabun. Kitabun. Fi mahfazati kitabun. Nah, tapi kalau dalam kalimat ismiyah tipe satu, buku itu, kalau ini sebuah buku, buku itu, al-kitabu. 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 Al ada apa dengan Alkitabu di dalam tasku fi mahfazati fi mahfazati mahfazati fi mahfazati ya yeah. fi mahfazati ini terlalu ini ke situ, ya fi mahfazati Jadi dalam latihan ini kita membandingkan kalimat ismiyah tipe 1 dengan kalimat ismiyah tipe 2 yang khabarnya itu persis sama fi mahfazati. Di sini pun fi mahfazati. Cuma yang satu kalimat ismiyah tipe 1 yang satu kalimat ismiyah tipe 2 ya. Dalam kalimat ismiyah tipe satu, mubtadanya atau subjeknya tertentu buku itu di dalam tasku jadi begitu saya mengucapkan buku itu mitra bicara tahu itu buku yang mana buku itu di dalam tasku atau buku yang sama-sama kita beli tadi pagi itu di dalam tasku tapi kalau ini di dalam tasku ada sebuah buku Mitra bicara nggak tahu itu buku apa. Oleh karena bukunya itu nakirah ya. Di dalam tasku ada buku. Yang dia tahu bahwa di dalam tasku itu ada buku. Tapi dia nggak tahu buku apa itu. Oke, okay. yang terakhir cincin merah itu di dalam kota. Jadi begitu saya begitu saya mengatakan cincin merah itu jadi mitra bicara tahu itu cincin itu ya cincin merah yang mana itu tahu itu di dalam kota misalnya misalnya kemarin saya memberitahu teman saya memberitahu Mitra bicara saya bahwa saya punya cincin merah kemudian saya hendak menjual cincin merah itu kemudian keesokan harinya saya berkata, cincin merah itu, cincin merah yang kita bicarakan kemarin itu, nah itu sekarang ada di dalam di dalam kotak di dalam kotak. Jadi cincin itu khotam. cincin itu khotam. itu itu alif lam. Al khatamu, al khatamu, al kh. Ini ini titiknya satu ya, al khatamu itu cincin uh, kemudian merah merah itu kata sifat al ahmaru kita pakai ahmar oleh karena khatam itu laki-laki al ahmaru al ahmaru al khatamu al ahmaru wa uh. baru kita masuki wilayah wilayah kabar di dalam kota di dalam kota fi uh, fi jelas ini jelaslah kotanya tertentu ya di dalam kota itu di dalam kota itu fi sunduki sunduk kota itu sunduk fi sunduki fi sunduki ya sunduk Sunduk itu kota. Kalau di sini di dalam kota itu ada sebuah cincin merah. Visunduki, hmm. visunduki, visunduki ini apa ini? ini prasajar majurur majrur yang berperan sebagai khabar muqaddam khabar yang diletakkan di awal kemudian ada apa fi sunduk? ada sebuah cincin merah cincin itu khotamun ya sebuah cincin merah khotamun khotamun sebuah cincin merah ya merah ahmaru tidak beralif lam ya Ahmaru. Ahmaru. Jadi ini itu khabar muqaddam. Ini itu muftada, muftada muakhar. Muftada muakhar. Yang berperan sebagai muftada muakhar, mimim ya, mubtada muakhar adalah kata benda khatam. Kemudian kata benda khatam itu dijelaskan oleh kata sifat ahmar. Oleh karena itu, kata sifat ahmar harus laras dengan dengan khatam. Cuma kita lihat keselarasan antara kata sifat ahmar dengan kata benda khatam. Kata benda khatam itu nakirah. Nakirah, nakirah. Dia bertanwin. Tidak beraliflam ya. Kalau kita lihat ahmaru dia tidak beraliflam selaras. Ini tidak beraliflam ini tidak berniflam. Tetapi ahmaru itu termasuk kata sifat yang ghairu munsharif. Jadi, walaupun dia tidak berada tapi dia tidak boleh bertanwin. tidak boleh ahmarun. Harus ahmaru, Fi sunduki khatamun ahmaru. Ya. nanti kalau kita bentuk kalimat tanya, "Madza fi sunduk? "Madza fi sunduk? What is in the box? Apa yang ada di dalam box itu? Jawabannya, khatamun ahmar. Ya, "Madza fi mahfazati? Apa yang ada di dalam tasku? Jawabannya kitabun. Mada fil Quran? Apa yang ada di dalam Al-Quran dalam dalam ini? Jawabannya kisahun, tawilatun. Kalau ini, kalau ini kalimat tanyanya, nya, ainal kitabu di mana buku itu? Jadi al-kitabu fi Aina al kisahun tawilah di mana? Cerita yang panjang itu. Fil Qur'an. Di mana cincin merah itu? Aina al-khatamul ahmar fi nah, coba lihat. Dalam dalam kalimat ismiah tipe tipe satu kalimat tanya yang relevan diajukan adalah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya aina. Jadi al-bintu fil baiti anak perempuan itu di dalam rumah. Jadi kalimat tanya yang relevan, di mana anak perempuan itu? Ya, di mana anak perempuan itu? Ainal bintu. Jadi anak perempuan itu al bintu fi fi fil baiti. Atau oleh karena anak perempuan itu sudah diucapkan dalam kalimat tanya, dalam jawaban al bintu itu diganti dengan hia, hia fil baiti. Tapi tapi kalimat tanya yang relevan dengan kalimat ismiyah tipe dua adalah Mada fil baiti? Apa yang ada di dalam rumah itu? Atau mam fil baiti? Siapa kalau, kalau itu menyangkut ini orang? Mam fil baiti? Siapa yang ada dalam rumah itu? Jawabannya bin bintun. Atau fil baiti bintun. Al-baiti ini oleh karena sudah digunakan dalam kalimat tanya bisa kita ganti dengan kata ganti maju bersambung. Apa itu? Hu. Fi hu. Hu diganti dengan hi. Fi hi situn. Di dalam bintun. Di dalamnya ada anak perempuan. Uh, kan begitu kan? Uh, seperti ini misalnya. Ini. Mam fil mustashvah. Siapa yang ada di rumah sakit? Fil mustashfa. Tajirun maridun atau kalau mustasfa kita ganti dan kita ganti fihi tajirun maridun tapi kalau di sini aina tajirul marid aina aina itu di mana aina atajir tajir al marid di mana pedagang ah, yang sakit itu jadi atajir tajir al marid fil mustasfa sekali lagi uh, sekali lagi uh, coba lihat ini Uh, coba lihat ini. Amamal mahattatu saydaliah. Di depan stasiun itu ada sebuah apotek. Ya, madza amamal mahattah? Apa yang ada di depan al mahatoh itu? Jawabannya amamal mahattatu saydaliah. Atau al mahatoh itu kita ganti dengan kata ganti. Apa kata ganti al mahatoh? Ha, ya. Amamaha Soy nah, tapi kalau di sini, Aina Soi di mana apotek itu? as tuh itu amal al toh. Apotek itu di depan stasiun, atau al itu kita ganti dengan kata ganti, kata gantinya apa? Hia, hia amal Ya, oke, okay. saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.